Oke, pemirsa, dimanapun Anda berada, di dunia nyata dan di dunia gaib, termasuk Mas Darwin itu, dunia mana Mas Darwin? Dunia luar, enggak? Dunia luar, iya. Kali ini kita akan uji nyali. Wow. Ujinya, bukan malam Jumat, malam Minggu. Malam Minggu. Kita akan ngapain Mas Darwin? Ujinya apa? Wow, back sound-nya dulu, Kak. Wow. Molly. Oke. Nah, gini kita tepat berada di depan base camp. Iya. Ini malam jam berapa ini? Oh, oh. Malam jam berapa, Mo? Jam 11. Waduh, sudah jam 11. Dan waduh. Dan itu backsound-nya juga apa, hewan-hewan malam ya, jangkrik hewan malam. Nih Kakak udah bawa canang. Canang seperti ini. Bawa dupa. Dan lilin. Nah, kenapa bawa seperti itu? Karena buat penerangan. Dan canang ini buat apa, Kak? Buat apa, Mas? Emang buat apa? Apa aku makan ini? Jangan. Buat apa? Sesajen. Kalian di sini boleh ketawa-tawa nanti kalau di dalam. Berani. Nah, oke. Kita kita buktikan saja nanti kalau udah di dalam, kita buktikan saja apakah mereka mampu. Ini kalau aku sudah biasa, sekarang kita sudah biasa mau ya. Sekarang giliran Kakak. Kakak itu harus bisa. Masa oh apa ayah bisa kok anak enggak bisa, ya lucu juga toh. Oke. Nah, sekarang sekarang kamu puas-puasin dulu ketawane. Nanti setelah ini oke yo langsung kita masuk yo. Oke, yuk kita masuk. Oke, guys. Kucingnya di bawah Kakak, coba dipencet, dipencet. Nah, oke, kalian kalian masih tertawa, oke, tidak apa-apa lah. Iya, nanti kalau kalau udah di dalam tunggu saja. Oh, kamu jangan main-main Kak, kalau udah di dalam Kak. Wow, tuh udah disambut sama si Santer, oke. Kalian masuk. Nanti pintunya ditutup loh, Mo. Tutup. Oh, udah masuk segitu aja. Masuk. Ya, tuh. Itu udah bertanda itu. Nah, oke guys. Jadi kita mau masuk ke base camp, kita mau ngasih sajian ke nih topeng-topeng kesayangan kita. Iya, kasih makanan. Nah, dan waduh, naik kamu buat. Oke. Oke, nih kita langsung di sambut sama Santer. Wah, ini yakin sumpah. Sumpah aku ngeri banget aku lihat ini loh. Yakin. Di belakang Mas itu. Waduh. Waduh, di belakang. Sumpah ini aku pakai cuma ngandel di plus. Hati-hati Kak kamu Kak ini. Kita udah di dalam. Belum enggak ada apa-apa. Beneran, nah ini udah ada cuma terot nih di sini. Cuma terot. Sampingnya ada kembang. Ayo. Ini aku paling takut sama wow, beneran mau. Dan aku paling takut sama gua momo. Nah, Joni mana tuh Joni? Joni. Wah, itu si Joni ternyata masih utuh. Dan wah. Masimu. Kita jadi Titan. Apa? Titan. Titan. Halo gua. Ngawur aja. Oke. Okay. Ya ayo. Oke. Okay. Pintunya kita tutup dulu, guys. Oh, iya beneran kita tutup beneran. Kita tutup. Nah, kita udah tutup rapet. Aku paling ngeri sama ini beneran nih. Ini kayak kayak hidup loh, Kak. Kalau kamu perhatikan. Nih. Udah jangan ditutup. Iya. Tuh, beneran. Sini kayak, aja, sini nih, aja. Beneran kalau ini kayak hidup loh. Yakin aku baru kali ini lihat penampakan bau kayak gini. Nih, guys, beneran nih. Mungkin Kakak sama Nemo melihat sesuatu enggak? Melihat apa? Enggak, makhluk-makhluk yang astral gitu loh. Mungkin teman-teman mungkin nanti ada yang bisa melihat, dan buat teman-teman yang indigo nanti bisa lihat nih. Aku mulai dari ini dulu. Bentar ini. Ya. Ya apa? Itu. Apa? Jangkrik. Oh, kampret. Ini aku hidupin ya. Oke, astral mulai. Iya, yes, sanangnya dikasih atas. Mana. Sanangnya dikasih sebelah situ. Oh, antara tuh. Oke, guys, kita ritualnya langsung kita mulai. Oke, nih. Aduh, udah gitu aja. Bentar aku lihat di sini ya.
di sini kayak gini, ini sini dalam sana pasar, jajan pasar ini. Terus oke Mas Nemo, siap belum Mas Nemo? Udah siap nih. Oke. Oke, lilin kita nyalain dulu guys. Wah, ini mungkin buat teman-teman ada yang mungkin melihat sosok-sosok dari topeng-topeng ini ya guys. Yang punya kelebihan, iya, yang punya indera keenam. Indera keenam ya. Iya. Mungkin bisa melihat nih. Wow, nanti kita lihat secara detail setelah kita kasih sesajen ya Moyo. Oke, yuk. Ya oke. Langsung kamu hidupin. Kakakmu agak kesana kak. Deket sana. Ya udah jongkok saja kamu jongkok. Oke guys, ini Mas Nemo udah nyalain dupa. Ya coba. Oke, yang pertama ya, memang kita kasih ke Cimantoro. Ini memang barongan tertua kita. Iya. Malah makin lama makin berhenti karena backsound itu krik. Dan di luar udah sunyi. Ah, tuh, udah mulai. Gimana ini? Cimantoro udah. Wah. Tuh, kalau kalian perhatikan nih. Kayak gerak-gerak sendiri. Cimantoro seperti hidup. Tuh. Coba lihat dari bayangan ini juga kayak itu. Tuh. Gerak nih, guys. Oke. Kok gerak-gerak sendiri? Nah, makanya dari itu. Kalian tadi di luar ketawa-tawa, sekarang merasakan kayak gini kalau tiap malam. Nah. Itu apamu? Kumis. Kumisnya kok? Kumisnya lepas. Akunya hilang. Oh iya. Oh, nyangkut di situ, guys. Ada pertanda apa nih? Nah, makanya itu aku juga enggak tahu. Apa mungkin saja ini salah ya, Muyo? Mungkin pakai itu beras ketan. Iya, mungkin karena pakai beras ketan. Iya, soalnya kan ini baru pertama pakai beras ketan. Iya, harusnya enggak pakai beras ketan. Apa kita ambil aja, Muyo? Gimana, Mu? Apa udah biarin aja, enggak apa-apa? Ya, oke, guys. Semoga tidak salah sajian ya, guys. Karena ini memang kita enggak biasanya pakai ini nasi ketan kayak gini. Nih. Ini nasi ketan. Nih. Ya, Muyo. Ya. Nasi ketan. Padahal biasanya kita enggak pakai itu. Cuma pakai nasi apa beras jenang abang. Heeh. Mau coba geser ke sanamu. Oke. Coba dari pojok sana itu. Aku mau kita lihat topeng yang paling pojok sana. Wah, tuh. Itu yang baru. Oh. Oh iya guys, ini yang topeng yang baru. Coba kita lihatin secara dekat. Pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan. Misi. Ini. Seru juga loh matanya. Oh, ini spesial buat kamu ya, Moyo. Karena kamu udah lulus sekolah ini. Terus kita bergeser ke sini. Ke Freddy. Nih. Wah, aromanya dupa sudah semerbak ya. Ini sedangnya aja. Udah semerbak nih. Mungkin buat kalian yang nanti lihat sosok-sosok dari balik topeng ini, nanti bisa boleh komentar di kolom komentar. Ini si Joni Moyo. Wow, kesukaanmu, kesayanganmu ya, Moyo. Terus ini kembarannya Ricardo Lopez. Ah, kayak kakak adik ini. Adik tuh. Kembar. Cuma beda di jidat aja, Moyo. Terus lanjut ke Santer. Nah, Santer kayak gini. Ini juga ada topeng ronda di sini. Nah itu, itu. Aku dari tadi takut. Ini kamu kita melihat. Coba kamu kita berani enggak kak pegang? Enggak berani. Coba dipegang gitu aja. Pegang gitu aja. Nanti kalau gigit gimana? Enggak, coba. Nah, tuh. Ini kayak coba hidup ini. Makanya itu coba diputer kayak diputer gini. Nah, ini juga di luar kayak malah hujan mau. Beneran ini hujan ini malah nih. Kamu tahu loh, jangan sampai cepat loh. Beneran jadi gini guys, suasana di tempat gamelan pada waktu malam hari ini kita nungguin sampai lilin habis kayak ngepet aja loh. Bener, aku pengen ketawa-tawa, pengen bercanda kayak tadi di luar, tapi aku takut. Iya, juga tahu guys. Nah, nggak seserem ini. Eh? Bayangin kalau randanya gerak gini.
Wah, ini kalau orang dari kira, aduh, padahal di depan sendiri. Wah. Ini yang baru ya? Oh, ini yang baru, Mo. Ini yang baru. Aku bisa bayangin kalau gerak sendiri pas waktu buka pintu, wah. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya kesenian, jadilan dan lain sebagainya itu, kalau tempat gamelan kayak gini lama ndak dimainkan biasanya bunyi sendiri, Mo. Biasanya kayak gitu. Dan guys, beneran aku lihat barusan ada yang tuh beneran. Nah, ini dia penampakan dari dari dekat. Nih kayak gini, kayak dia itu ngeliatin kita. Iya, beneran. Serem. Mau kamu masih kuat, Mo? Ini yang di bawah itu juga apa? Saron dan juga teman-temannya. Itu saron yang dulu, Mo. Mo, kamu tahan, Mo. Kamu tahan, Mo. Kamu tahan. Iya, kamu tahan. Kamu bantuin kah ini dupa juga masih dulu itu masih kamu tahan ya, Mo, ya makin gak enak nih ya. Enggak kamu tahan dulu please, Mo. Tahan oke okay. Aduh, gimana nih ya? Enggak ditenangin dulu kah, tenangin dulu nggak sih ngobrol. Oke, Mas Nemo oke, kamu tenang ya, kamu tenang. Oke ya. Ya ini aku takut malah Mas Nemo malah nanti efek ke Mas Nemo ini, takutin enggak tahu dari gembong apa dari Jumantoro sendiri, aku enggak tahu nih. Nah, apa mungkin kita salah dalam penyajian ya, apa sajian ini beras, ya? Ketan tadi. Gimana, Mo? Apa kita udah aja, Mo? Aku udah takut beneran, Mo. Beneran. Aku beneran. Mungkin karena ini si Bobo ini. Aduh. Suara apa? Suara mana ya? Suara apa tuh? Barusan beneran. Suara tuh barusan aku mendengar suara gitu. Oke, kalian dulu. Jadi gini guys, kesimpulannya malam hari ini sangat kita tidak kuat. Oke, jadi alangkah baiknya kita keluar saja. Nanti apa yang terjadi aku tidak tahu ya. Oke guys, dadah. Oke, jangan ditutup beneran aku ditutup. Jangan ditutup please. Oke guys, dadah.